Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita kedatangan Suzuki Carry dengan keluhannya nggak bisa hidup. Ini datang ke sini ditarik, guys, nggak bisa hidup. Jangan khawatir ya, sebelum Anda memukar apa-apa, kita cek-cek dulu apanya. Cara mengetahui lemah baik atau tidaknya fuel pump atau pompa minyak pada Suzuki Carry ini, kita cukup membuka selang masuknya berada di sini ya. Oke, kita cabut aja ini, lalu kita kunci kontak on. Apabila ini tekannya kuat, pressernya kuat, berarti menandakan pompanya masih bagus. Kalau sudah lemah, pressernya lemah, itu nyata udah nggak bisa hidup ini ya mobilnya ya. Kita coba kunci kontak on. Nah, fuel pumpnya masih mau, cuma udah nggak kuat tekanannya ini, nggak bakal hidup ini kalau untuk engine-nya ya. Oke, kita coba dulu bongkar fuel pump-nya yang ada di tangki. Oke, kita simak video selanjutnya. Ini untuk fuel pump-nya yang ada di tangki sudah kita bongkar tadi, nggak kita video, masalahnya tempatnya sempit ya, guys. Ini ternyata fuel pump-nya patah ya. Fuel pump-nya patah. Pantas aja nggak naik. Bensinnya tidak naik tadi. Ini kemungkinan ketumbuk batu tangkinya waktu jalan, ketumbuk dek. Bengkok besinya, patah ininya. Pompanya. Oke, guys, kita akan lakukan penggantian ya, guys ya. Simak terus, langsung aja kita buka ini bautnya ini sih. Ini sampai kapan nggak bakal hidup mesinnya ini kalau pompanya patah. Ciri-ciri pompa rusak ya pada mobil apapun, kalau waktu digas tuh ngempos tenaganya lemah, nah low power lah, itu pasti sudah pompa injeksinya rusak ini. Udah kotor juga ini, bro. Kita lepas dulu ini bekas patahannya. Nah, cukup diginiin aja patah semua sudah ini. Ini, guys, untuk pecahannya, guys. Nah. Oke, langsung aja kita ganti dengan yang baru ya. Lupa pasang soketnya sampai berbunyi klik. Oke, sudah tinggal pasang. Lalu kita
kita pasang klaimnya. Langsung kita pasang baut. Oke guys, untuk pemasangan fuel pump-nya udah selesai, tinggal kita pasang ke tangki. Oke, ikuti keseruannya terus. Dah, mantap bro. Untuk fuel pump-nya sudah mantap, kita pasang aja. Oke, tinggal klaimnya kita masukin. Kontak on. Tin. On. Start. Start. Alhamdulillah hidup. Oke guys, cukup sekian ya guys ya untuk menganalisa kerusakan pada fuel pump. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.